Jangan pula marah bila rakyat kata Perdana Menteri gagal dan takut pada bayang-bayang sendiri. Bermakna rakyat sudah putus harapan dengan kerajaan yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang berlaku di Istana Negara hari ini adalah sejarah. Ribuan rakyat tanpa mengira latar belakang berkumpul di istana untuk menyerah maklum suara hati mereka kepada Tuanku Yang di-Pertuan Agong. Suara rakyat itu dizahirkan dalam bentuk memorandum. Kalau pada hari kerja, rakyat sanggup berarak dan berpanas menghadap Yang di-Pertuan Agong, bermakna rakyat sudah putus harapan dengan kerajaan yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim. Mereka yang hadir adalah NGO, pemandu lori, pemandu taksi, pekerja pihaling, golongan peniaga dan penjaja, serta rakyat daripada pelbagai lapisan. Semalam, ringgit menjunam pada kadar RM4.728 berbanding dolar. Berita harian melaporkan ia terburuk dalam tempoh 26 tahun. Berbanding mata wang Singapura pula, ringgit juga terburuk dalam sejarah. Itu belum lagi kita nak ambil kira dengan mata wang negara ASEAN lain seperti baht, Thailand, peso, rupiah. Minggu lalu, warga pihaling juga turun ke jalanan meluahkan rasa kecewa. Pelik juga kenapa mereka marah-marah. Bukankah PMX pada Julai tahun lepas dah berjanji nak selesaikan isu kebajakan pekerja pihaling dalam masa seminggu katanya? Apa dah jadi dengan janji tersebut? Presiden Persatuan Pemandu Grab melaporkan menuntut janji, tetapi PMX macam buat-buat tak dengar saja. Yang keluar dari mulut PMX adalah, kita nak siasat tuntun. Saya setuju kerja menyiasat ni bukan senang. Sebab tu bila dah ada kes yang sudah disiasat, kemudian dibawa ke mahkamah dan diarahkan membela diri, jangan pula ditarik balik. Sehingga kan ada NGO bersih buat flash mob semalam. Siasatan pula kena adil. Jangan main pilih-pilih. Rasanya banyak juga nama-nama lain disebutkan dalam Pandora Papers. Tapi kalau sepanjang masa asyik sebut pasal musuh politik, jangan pula marah bila rakyat kata Perdana Menteri gagal dan takut pada bayang-bayang sendiri. Bila-bila lagi persoalan pokok yang meresah dan menekan hidup rakyat. Isu kos sara hidup dan harga barang melambung tinggi, tidak diselesaikan. Sepatutnya inilah fokus Perdana Menteri. Kurangkan bercakap, selesaikanlah isu rakyat. Bangkai gajah tak boleh ditutup dengan daun niru. Berhentilah bersikap seperti kuman di seberang laut. Nampak tapi gajah di depan mata, pura-pura tak nampak. Sekarang ni, ke mana saja kita pergi, rakyat merungut. Lagi-lagi mereka yang tinggal di bandar, yang mana gaji mereka rata-rata sekadar cukup makan kerana tekanan kos sara hidup yang tinggi. Golongan penjaja dan peniaga juga sama. Pendapatan mereka terjejas. Tetapi, apa solusinya daripada kerajaan Madani? Dulu berjanji nak selesaikan kos sara hidup dalam masa 2 minggu. Mana pergi semua formula-formula yang dijanjikan? Rakyat mahu kerajaan cari solusi kepada masalah kos sara hidup. Tambahan pula apabila tarif bil elektrik dan air dinaikkan. Sekarang ini, kes bunuh diri semakin menjadi-jadi. Mereka yang nekat bunuh diri ini termasuk orang Islam. Dan puncanya akibat tekanan hidup. Dalam insiden di Jambatan Tendong misalnya, 2 kes terakhir melibatkan ahli perniagaan dan difahamkan ini ada kaitan dengan ekonomi negara yang gagal diurus dengan baik oleh kerajaan. Pada saya, sebuah kerajaan yang zalim, tidak cekap, culas, angkuh dan sombong adalah kerajaan jadung. Jadung adalah istilah yang saya petik daripada Allahyarham Syed Hussein Al-Attas. Terimalah hakikatnya bahawa hari ini kerajaan ini adalah kerajaan jadung yang gagal.